Setiap ibu hamil tentu menginginkan memiliki kandungan yang kuat. Kandungan yang kuat merupakan kondisi di mana seorang ibu hamil memiliki resiko lebih kecil untuk mengalami keguguran atau terjadinya gangguan selama kehamilan. Keberhasilan dalam menjaga kandungan agar tetap kuat tentu menjadi salah satu kunci dalam menjalani kehamilan yang sehat. Untuk itu, ibu hamil perlu menjaga kondisi kandungan agar tetap sehat dan kuat sehingga dapat menjalani kehamilan ini dengan lancar. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri ibu hamil yang memiliki kandungan yang kuat dan sehat? Yuk kita bahas, Bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Gerakan janin yang aktif. Jika bunda sudah memasuki usia kehamilan di trimester kedua, maka seharusnya bunda mulai dapat merasakan gerakan yang dilakukan oleh janin. Gerakan janin ini merupakan salah satu tanda ia tumbuh dan berkembang dengan baik. Mungkin gerakan ini akan sedikit membuat bunda geli dan ngilu. Namun bunda jangan khawatir, sebab gerakan janin yang aktif ini menandakan jika janin sehat dan kandungan bunda dalam keadaan yang kuat. 2. Detak jantung janin. Saat melakukan pemeriksaan USG, biasanya dokter juga akan memeriksa detak jantung si kecil. Dapat mendengar detak jantung janin memang hal yang luar biasa dan bikin kita takjub ya bun. Meski belum ada kesepakatan bersama, pedoman dunia internasional menyatakan bahwa detak jantung janin yang normal adalah sekitar 110 hingga 150 denyut per menit atau 110 hingga 160 denyut per menit. 3. Tekanan darah dan kadar gula normal. Saat hamil, bunda juga disarankan untuk memantau tekanan darah dan kadar gula dalam darah. Bunda yang memiliki tekanan darah dan kadar gula yang normal memiliki resiko lebih sedikit mengalami komplikasi seperti preeklamsia serta diabetes gestasional. Sehingga tekanan darah dan kadar gula yang normal bisa menjadi salah satu tanda jika kandungan bunda kuat. 4. Perkembangan janin normal. Saat hamil, bunda disarankan untuk memeriksakan kehamilan secara rutin. Dengan memeriksakan kehamilan secara rutin dan berkala, bunda dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dari janin. Perkembangan janin yang normal dapat dilihat dari ukuran tubuhnya, baik berat, panjang, serta kondisi air ketuban. Hal ini bisa terus dipantau pada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Semua pertumbuhan yang sesuai dengan usianya ini adalah ciri-ciri kandungan yang kuat. 5. Kenaikan berat badan dan lingkar perut. Ciri lain dari kandungan yang kuat adalah bunda yang mengalami kenaikan berat badan dan ukuran perut yang normal dan wajar. Idealnya, ibu hamil akan mengalami pertambahan berat badan dan ukuran perut sesuai dengan bertambahnya usia kehamilan. Secara umum, kenaikan berat badan yang normal pada ibu hamil hingga proses persalinan berkisar antara 12 hingga 15 kg. 6. Level hormon. Selain perubahan fisik, ibu hamil juga akan mengalami perubahan hormon selama kehamilan. Keseimbangan hormon merupakan salah satu ciri-ciri jika bunda mempunyai kandungan yang kuat. Untuk itu, saat bunda mengetahui bunda dalam kondisi hamil, ada baiknya bunda segera memeriksakannya ke dokter kandungan. Langkah ini penting dilakukan agar bunda mengetahui kondisi kandungan bunda sejak dini. Nah, itu dia bun, beberapa ciri-ciri kandungan kuat yang perlu dijaga dan diperhatikan oleh ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.